Assalamualaikum dan salam sejahtera. Khalid Ahmad di sini daripada Teknik Forex Sebenar. Hari ini pagi 28 September 2016 ada satu setup bearish yang kuat di bag gold. Biasa saya trade forex, tapi hari ini saya nak tunjukkan yang forex apa yang kita belajar dalam forex trading juga boleh apply dekat gold trading. Jadi saya perhatikan di sini berlakunya bearish movement, trending down. Kemudian melakukan membuat retracement, dah ada tanda-tanda reversal dekat sini dan sekarang dah pun menunjukkan bearish confirmation di pagi tadi close pukul 8 pagi chart FX Citizen bearish Marubuzu. So dalam keadaan macam ni turun, retrace naik dan dijangka turun semula. Kalau nak atau buat jangkaan di mana target profit ya, saya jangka dia boleh pergi sampai dekat level support ni. Kalau anda tak tahu nak cari SNR, anda tukar je ke line chart. Mana yang ada belok-belok tu, macam ni kan, dia turun dia belok, anda letak line, anda letak line, itulah dia punya jangkaan. So kita akan tengok adakah betul harga turun selepas tu. Okay, itu dia harga gold turun daripada harga yang kita jangka di sekitar sini, turun sehingga berapa pip situ? Lebih kurang 1400 pip sebelum dia settle down dekat dalam 1200 pip dalam tempoh 3 hari. Sebab ni daily time frame, jadi 3 candlestick menunjukkan 3 hari. Saya nak tunjukkan anda sesuatu. Okay, ini adalah harga close pada bearish Marubuzu tersebut. Cuba saya letakkan satu garisan di sini. Dan anda nampak tak? Kalau anda sell, okay, katalah sekarang ni harga close kat sini, anda sell, anda akan menanggung kerugian yang besar kerana selepas itu harga naik terlebih dahulu pergi ke harga close, pergi ke harga close mula sebelum dia meneruskan penurunan dia. Jadi ini sharp entry lah, eh, boleh nampak ekor dia sikit cecah situ. So katalah ada entry betul-betul kat situ, itu yang saya tunjukkan tadi dalam 1200 pips. So kalau anda ada dalam TFS Private Group, ia adalah group untuk para pemilik sah teknik forex sebenar. Dalam TFS Private Group saya selalu pesan jangan kejar harga. Sebaliknya kita letak aja entry kita pada zone yang kita dah tandakan. Jangan sekali kita kejar harga kerana akan berlakunya perkara-perkara sebegini. Yang kedua, pesanan saya adalah kita hanya trade bila arah tuju market adalah jelas. Kalau tak jelas, seperti sideways ataupun candlestick tu bentuk dia doji banyak kali, contohnya macam ni ya. Jadi kita tak akan trade. Kita hanya trade bila dah ada arah market yang jelas, baru kita cari peluang entry. Peluang entry yang terbaik adalah di time frame H4 ataupun H1. Nah, itu kena belajar lebih lanjut lah dalam teknik forex. Nah, ada ajarkan. Selain ilmu candlestick, ilmu support and resistance juga sangat-sangat membantu anda dalam menentukan di mana tempat terbaik untuk anda setkan anda punya target profit. Seperti yang saya terangkan sebelum ini, saya letakkan line ni di sini. Ini kerana adalah ia adalah zone support yang akan menjadi potential target saya. So minggu depan, okay, hari ni hari Sabtu, satu hari bulan Oktober. Minggu depan besar kemungkinan dia akan turun dan mencecah target profit yang telah ditandakan ini. Jadi sekian saja video saya untuk kali ini. Saya harap anda belajar banyak benda mengenai ilmu teknik, analisis teknikal dalam forex trading. Kita jumpa dalam video-video akan datang. Kalau anda nak belajar lebih lanjut tentang forex trading, anda masih newbie ataupun zero dalam forex, anda boleh belajar melalui teknik forex sebenar ya. Sekian, terima kasih. Khalid Ahmad di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.